Hari ini Bapak akan buatkan tutorial bagaimana cara mengunggah foto. Pertama-tama, begitu kita masuk di bagian ini, maka kita pilih filenya dulu. Kita pilih dulu filenya. Setelah kita pilih filenya, oh iya, sebelum itu kita pastikan dulu ukuran filenya. Tidak boleh di bawah 80 KB dan tidak boleh lebih dari 300 KB. Di sini filenya 113 KB. Kita coba upload dan pilih unggah. Foto berhasil disimpan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, kita tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini kita bisa zoom. Kemudian kita bisa turunkan gambarnya. Masih bisa di zoom, masih kurang karena dia garis putus-putus putihnya itu adalah fokus pada bagian wajah. Nah, setelah itu ini sudah pas. Oke, kita geser sedikit ke sebelah kanan. Maaf, oh terlalu banyak. Ini yang paling pas. Ini masuk, ini bagian telinga, wajahnya masuk semua. Tekan crop. Setelah kita tekan crop, kita simpan. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Lalu tekan selanjutnya. Setelah itu kita pastikan data-data yang di sini sudah benar semua. Jika sudah, silahkan tekan centang dulu. Lalu simpan permanen. Ya, itu dulu. Sekian.